satunya kepada penduduk-penduduk dalam Tun Kenang yang telah diberikan peluang insyaAllah pada 30 hari bulan nanti untuk tuan-tuan menentukan masa depan Tun Kenang dan negeri Johor. Telah banyak disebut tadi pengalaman-pengalaman kita mengurus negeri selama 3 tahun lebih kurang. Pulau Pinangnya, Kedahnya, Selangor dan Kelantan. Dan seperti mana yang telah juga disebutkan tadi, tidak ada benda yang pelik dalam politik. Siapa sangka Pakatan Rakyat boleh menang di Selangor? Siapa sangka Pakatan Rakyat boleh menang di Perak satu ketika dahulu? Dan tidak ada peliknya juga insyaAllah Pakatan Rakyat boleh menawan negeri Johor ini setelah kita mulakan pada Mac 2008, kita susuli dengan Januari 2011 sebagai persiapan awal pilihan raya umum 13, kita jadikan Johor milik Pakatan Rakyat insyaAllah. Yang keduanya kepada para petugas dan juga kepada rakyat tenang. Petugas rakyat tenang kena bersedia dalam tempoh sudah pun bermula sebenarnya. Apatah lagi dalam tempoh sehingga hari pelamaran calon dan kemudiannya disusuli dengan hari mengundi nanti, kita semua kena bersedia dengan serangan-serangan yang bakal dihalakan kepada kita. Serangan-serangan dalam bentuk fitnah-fitnah yang akan disebar melalui media. Fitnah di dalam TV3, 1, 2 dan sebagainya. Fitnah dalam media cetak dan segala media yang ada, kita semua kena bersedia kerana itu sudah menjadi sunnah dalam peperangan. Jangan kita terikut-ikut dengan fitnah media yang bakal dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional. Benda yang kita buat, dia kata kita tak buat. Benda yang kita tak buat, dia kata kita buat. Jangan pula kita menjadi ejen kepada penyebaran fitnah. Kerana bila kita berdepan dengan mereka, bila kita berdepan dengan rakyat, di rumah-rumah yang bakal kita naiki, di kedai-kedai yang bakal kita masuki, di jalan-jalan yang bakal kita ziarahi, hujah kita kepada mereka adalah hujah fakta dan apa yang bakal kita lakukan untuk rakyat atas nama Pakatan Rakyat dan atas nama PAS. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, kami ahli-ahli parlimen contohnya, kalau dalam parti PAS, kita tidak dibenarkan bercakap, bangun, berhujah kalau tidak ada fakta. Ini yang rakyat ingin tengok. Ini yang rakyat di Tenang sedang nanti-nantikan kepada kita. Kita ziarah mereka, kita dekati mereka dengan akhlak, dengan budaya. Budaya Islam, akhlak Islam yang menjadi teras kepada perjuangan PAS. Dan budaya Timur yang menghormati satu sama lain, yang memahami kehendak satu sama lain, yang akan berdepan dengan seperti mana saya sebutkan tadi, dengan hujjah dan fakta. Saya ingin umumkan ataupun saya ingin sebutkan sekali lagi, jangan kita khasnya petugas sama ada pemimpin di peringkat mana sekalipun menjadi ejen kepada penyebar fitnah. Pastikan apa yang kita cakap itu berfakta dengan betul. Cek dulu tengok. Fahami dulu suasana dan keadaan. Kenali masyarakat yang ada di hadapan kita. Seperti mana yang selalu disebut, tugas kita ini adalah tugas politik. Tetapi dalam masa yang sama, sebagai orang Islam, sebagai sebuah hati Islam, kita juga adalah merupakan sebuah gerakan dakwah, mengajak dan menghimpun manusia untuk melakukan kebaikan. Saya ulangi sekali lagi perkara yang selalu saya sebut, bahawa definisi politik PAS, definisi politik yang diteraskan oleh Islam, jauh berbeza dengan definisi politik yang diamalkan oleh UMNO. Dalam Islam, dalam PAS, kita diajar bahawa as-siyasatu fa'alun ma kana yakunun nas aqrabu ila as-salah. Politik itu adalah perbuatan untuk mengajak manusia menjadi baik. Kita ingin ajak manusia tenang menjadi baik. Kita ingin mengajak dalam pelan raya kecil ini peluang yang paling baik untuk kita lakukan perubahan. Untuk kita reform. Untuk kita ubah
pentadbiran di negeri Johor yang kemudiannya nanti dalam pelan raya ke-13 untuk kita rubah pentadbiran di peringkat pusat, tapi mestilah berteras kepada akhlak, mestilah berteras kepada fakta. Di tahap mana pun saudara-saudara sekalian, khasnya kepada petugas, di tahap mana pun saudara, tadi telah saya sebut, sama ada saudara pemimpin yang tinggi ataupun petugas yang di bawah, kita jagalah akhlak kita. Kita jagalah, kita pertontonkan kepada mereka, kepada rakyat yang bakal mengundi kita bahawa inilah dia parti, inilah dia organisasi, inilah dia Pakatan Rakyat yang boleh kita langsungkan amanah kepada mereka untuk melakukan perubahan dan menggunakan politik untuk mengajak manusia menjadi baik. Saudara-saudara sekalian, ada 30 hari lebih kurang ataupun 29 hari lebih kurang kita akan berdepan dengan tomahan-tomahan ini yang sudah pun bermula. Tapi saya amat yakini, kalau namanya pun sudah tenang, begitulah juga tenangnya hati pengundi di Dun Tenang ini, insyaAllah. Kalau namanya pun sudah tenang, begitulah juga tenangnya pemikiran pengundi-pengundi yang bakal mengundi kita. Tetapi pengundi tidak akan jadi tenang, penyokong tidak akan jadi tenang, kalau kita sebagai petugas tidak lebih tenang daripada pengundi yang nak mengundi kita. Maka dengan itu, sekali lagi saya pertegaskan, tonjolkan pribadi kita sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan. Selalu orang sebut dalam pilihan raya kita tidak boleh menyerang, kita hanya boleh menyebut, membentangkan apa yang kita lakukan. Tidak. Untuk pilihan raya mana pun, yang serang pun akan kita buat, yang menerangkan pun juga akan kita lakukan. Tapi apabila kita serang dengan fakta. Apabila kita londehkan, kita londehkan dengan fakta. Apabila kita huraikan dengan fakta, bukan dengan tuduhan melulu yang boleh menjadi penyebab untuk kita tidak mendapat kemenangan. Kerana salah satu daripada unsur yang boleh menidakkan kemenangan sesuatu perjuangan itu adalah apabila maksiat itu dilakukan oleh kita yang berjuang di atas jalan untuk menegakkan kebenaran. Tuan-tuan yang hormati sekalian, malam ini kita nak dengar taklimat daripada Presiden. Malam ini kita nak mendengar amanat sebagai penggerak jentera kita bagi memastikan pilihan raya kecil Dun Tenang ini milik PAS, milik Pakatan Rakyat, yang akan merupakan satu titik permulaan lagi bagi kita merubah pentadbiran negeri Johor dalam rangka kita nak menuju ke Putrajaya, insyaAllah.